Tidak. Ngomongin. Halo Pak Soleh, gimana kabarnya Pak Soleh? Baik-baik. Weh. Bagaimana pekerjaan? Ya alhamdulillah masih sehat ini badan. Gimana? Sudah lancar? Sudah aman? Ada keluhan apa, sakit badan atau bagaimana? Nah, keluhannya anu pegel-pegel ini. Pegel-pegel. Loh, saya kira cuma nyupir saja. Nyupir sambil kasih naik tuh. Weh, nyupir sama kasih naik. Oh iya. Ini nih, alat pijit. Agak belakang sambil mijit. Belakang, belakang. Cepat Mi. Tidak Jin, enggak apa-apa nih. Setrumnya udah habis ini. Saya nanti yang beli setrum. Ya, kepalanya kasih sandar. Ini Pak Soleh ya, lagi jalan-jalan di rumah. Terus kesini katanya keluhannya itu capek-capek pinggangnya, tangannya, otaknya, kantongnya. Terus datang sini saya kasih minuman ini ya, kopi sama itu kue donat ini guys. Selama nyupir di sini sudah berapa hari, Pak Soleh? Tidak tahu berapa hari sudah. Coba dihitung dulu, ingat-ingat. Berapa sudah? Coba diingat-ingat ada berapa hari. Pertama punya aku 2 kali. Ya. Terus? Ada berapa? 3 kali di sini. Ania aja 3 kali. Jadi semua? Semua berapa? Berapa? 5 Maret. Sekitar 5 Maret? Belum yang kemarin. Belum yang kemarin lagi. Berarti sekitar 10 Maret? Gak ada tuh. 10 kurang? Wah, luar biasa Pak Soleh. Sekarang sudah ada temannya ngangkat, sudah enak? Sudah enak ya. Temannya yang kuat-kuat itu ya? Ya. Formasinya ya? Kuat satu, satunya agak gempor. Satunya gak kuat? Belum begitu anu. Gila gak kuat? Kurang sip. Kurang sip, tim. Kenapa kamu gak dibawa saja? Rasa juga gak kuat. Di atas siapa yang nyusun? Biasalah belum penuh juga. Anu, undur, anu, masih ke depan. Naik lagi ke depan. Oh, jadi apa yang dibilang teman-teman di bawah, disuruh naik, naik kamu? Iya, terus suruh naik, suruh geser ke depan. Gak geser tuh. Terus suka dukanya apa? Kan suka dukanya ditusuki risawit. Kakinya? Iya. Tapi kalau... Tapi kalau bawa pakai anu, sepatu obrok, enggak nanti ini? Enggak lah. Kenapa kamu enggak bilang? Mana? Masya Allah, kenapa enggak bilang? Sepatu obrok. Enggak tadi lagi di sini. Kok tangan memang enggak bisa, soalnya kaos tangan jebol. Pakai anu langsung lari dong. So, kasihannya sawit. Masa? Asal kena. Besok ada itu anu, sepatu obrok. Bawa itu sepatu obrok yang di karton situ, ambil saja satu saja yang saya. Iya, kau saja. Terus selain keluarnya itu apa dukanya? Enggak punya duit. Terus kenapa enggak diambil-ambil? Yang dulu tuh baru jual. Iya. Terus Pak Soleh sebelumnya apa ini? Waktu pertama kali kerja dulu, kerja di mana saja pengalamannya? Nah, sudah di mana saja. Yang pertama sekali ingat di mana kerja? Pertama kerja apa? Ya, waktu pertama menikah. Oh, di Tenggara. Kerja apa di sana? Bagi coklat. Coklat dulu. Berapa hektar dipegang? 3 hektar. Nah, setelah itu berapa tahun di sana? 9 tahun. Nah, setelah 9 tahun pulang ke sini. Nah, pulang ke sini kerja apa di sini? Kerja buruh. Seperti apa itu buruhnya Pak Soleh? Ya, kerja bata genteng dulu itu. Bata genteng di mana? Pak Yatno, di Pak Suradi, Pak Man. Terus Pak Kamiran. Terus
di mana lagi ingat? Haji Sabdo. Haji Sabdo terus. Berapa tahun itu ngulang-ulang lemah? Lama gitu. Ada kalau perlu diingat berapa tahun? Bosan pindah lagi ikut mobil ngernet. Ikut mobil ngernet. Ngernet itu ngangkat-ngangkat ya, itu belum bisa nyupir ya. Masih belajar maju mundur saja. Saya belajar pun di Mamuju. Bawa sawit juga tadi. Oh, pintarmu di Mamuju sebetulnya. Bawa sawit tahun ini. Terus? Di Mamuju berapa tahun? 2 tahun. Kenapa enggak betah di Mamuju? Jauh. Jauh. Enggak kerasan lah. Enggak kerasan lah. 2 tahun sebetulnya naik mobil truk itu, setor ke pabrik. Ya. Waktu zamannya masih 1.500 mobil tongkang, masih 1.000 ke sini. Tongkang masih 1.000 ke sini itu. Belum. Udah dulu. Belum. Masih lagi pengising. Kayak pengising. Iya. Enak itu. Tusuk-tusuk. Terus di kerja kelapa sawit di situ sudah pintar naik mobil atau sementara dodos atau bagaimana? Dodos juga gimana? Kalau dodos di sini ya di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah? Di anunya deh. Terus ada pengalamanmu kenapa kamu tidak dodos di sini? Udah males. Hah? Dodos udah kesel. Terus akhirnya kamu enggak berminat? Enggak. Kembali lagi jadi buruh bata. Buruh bata kelama-kelamaan bata lancar, seneng ya merawalian. Merawali bawa mobil sendiri bisa bawa mobil sendiri. Mobilnya orang. Nah, berapa tahun itu sampai an itu ke Merawali? Lama sih. Kurang lebih? Alah, tahunan guys. 5 tahun? Enggak, kita 3 tahun lah. 3 tahun? Itu kencang-kencangnya Morowali itu? Iya. Karena banyak kos-kosan. Kesana sekarang melemah? Sekarang lemah, kurang. Sekarang melemah, jauh juga. Nah, setelah itu, sebelumnya di Pak Roman kerja? Itu ya, buruh ada, kalau ada Pak panggil tukang susun bata palopo. Nah, sekarang kembali lagi ke sawit. Tapi ini bagaimana Pak Pak Nyaman? Nyupir tongkang saya ini sudah menemukan jodohnya atau bagaimana? Maksudnya mulai enak atau bagaimana? Ya kalau namanya orang kerja ya begitu, ada susahnya ada senangnya. Susahnya apa itu? Susahnya kalau pas sudah maghrib tuh banyak nyamuk, baru hujan. Tadi sudah susah itu, baru udah kelihatan, udah ada senter lagi. Nah, itu senter kan di dalam sudah saya kasih. Senter satu pakai nimbang yang satu, enggak saya nyusun loh, enggak pakai senter. Itu kan senter saya ibahkan. Satu bagaimana mau nah, bagaimana si satu si itu enggak mau kasih, sudah saya tanya enggak mau kasih. Biar nanti kalau ada lagi saya kasih, tenang. Kebetulan di saya enggak punya senter, kasihan. Berarti harus bawa autan. Iya, autannya yang dibuat. Pak Soleh ini lagi terapi ya ini ya, menikmati ini guys. Weh, urut-urut ini biar besok semangat nyupirnya. Besok setor kah? Iya Pak. Hah? Besok nimbang. Nimbang atau setor? Setor ke pabrik? Iya. Wah, luar biasa nih guys, tanpa dibangunkan pagi-pagi langsung berangkat ya. Kapan sudah sarapan dia langsung berangkat, langsung menimbang lagi di lokasi guys. Ini Pak Nyaman guys.